Selamat malam, Anda menyaksikan News Update, saya Wiki Ardian. Bisa pelayaran kapal penyeberangan Jepara Karimun Jawa, Jawa Tengah hari ini terpaksa dihentikan akibat gelombang besar yang terjadi di perairan Laut Jawa. Ratusan penumpang kapal, baik wisatawan maupun warga Karimun Jawa terpaksa menunda keberangkatan hingga kondisi cuaca membaik. Menurut Kepala Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Jepara, Suroto, ketinggian gelombang laut mencapai lebih dari 2,5 meter. Kecepatan angin juga tinggi sehingga jadwal pelayaran dihentikan demi keselamatan penumpang. Penghentian ini sempat mengakibatkan penumpukan ratusan penumpang di Pelabuhan Penyeberangan Kartini. Gagalnya pemberangkatan kapal berdampak pula terhadap Biro Jasa Wisata yang harus mengembalikan seluruh biaya para wisatawan yang awalnya hendak menghabiskan libur panjang akhir pekan ini di Karimun Jawa. Ya, untuk sementara kita berhentikan pelayaran ke Karimun Jawa karena memang gelombang sangat besar dan di Karimun Jawa pun juga begitu. Karimun Jawa ada gelombang rob yang sampai ke daratan air. Ini prediksi yang tidak diduga. Jadi artinya biasanya tidak seperti ini tapi gelombang sungguh tinggi. Maka tamu-tamu saya sekitar 50-60 orang ini terpaksa mereka pada pulang ke